Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur mania, sedulur kopi pahit. Pada kesempatan sore hari ini ya, kita di berada di Terminal Pulau Gebang. Ini kedatangan satu unit, merupakan pemain baru ya, pendatang baru tujuan Surabaya Malang, yaitu M Strand ya. Pendatang baru tapi untuk penumpang ini sudah mempunyai penumpang langganan ya, karena kan pelayanannya standar dan sangat memuaskan untuk para pelanggannya ya. Penumpang dari Jakarta dari Terminal Pulau Gebang ya, luar biasa sekali. Untuk harga tiket M Strand ini 450 ya. Kepada Bapak Hendri Prayoga. Kepada Bapak Hendri Prayoga, penumpang pemilik tiket bis akan Harapan Jaya tujuan Sragen. Kita lihat agak ke sini ya. Di area keberangkatan melalui pintu 5, dikarenakan bis Anda akan segera diberangkatkan. Terima kasih. Penumpangnya alhamdulillah terpantau di dalam juga, ini sudah banyak dan dari sini penuh ya. Untuk bagasinya sendiri kita akan ngecek. Bagasinya sendiri ini sangat long size ya, sangat besar sekali untuk bagasinya. Motor sport juga masuk, masih lega untuk setang tidak nyangkut ya. Mantap, luar biasa. Jadi jangan khawatir untuk membawa barang banyak. Kita nggak bisa masuk ke dalam karena penumpang sudah banyak, jadi tidak enak ya. Langsung berangkat ini Pak. Iya. Langsung dapat servis snack ini ya, untuk para penumpang. Luar biasa ini ya, begitu naik langsung dapat fasilitas snack ya. Wah, bagasinya lega, plong. Sudah pakai lama, langsung start. Ini menggunakan bodi Avante terbaru ya, bermesinkan Scania ya, luar biasa. Ini tadi sedikit mengalami keterlambatan di jalan. Biasanya start dari Pulau Gebang ini pukul 13.15.30 ya, setengah 4 ya. Ini telat 1 jam ya, tidak apa-apa lah, wajar di dalam perjalanan. Dan di belakang disusul ini dari Rosalia Indah, double decker dari tujuan Yogyakarta ya. Ini tiba di Pulau Gebang dan nanti tujuan akhir untuk Rosalia Indah menuju ke Cilengsi.
Dan di belakangnya juga disusul dari Sinar Jaya ya. Yang dari Jogja juga. Oh, Surabaya ya. Oke, cukup sekian aja dari Terminal Pulau Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.